السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فادر إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan mendengar sejarah seorang raja yang terkenal, yang adil, yang terkenal dengan panggilan Raja An-Najashi ataupun Raja Kerajaan Habasyah Ethiopia. An-Najashi, nama sebenarnya Ashamah bin Abjar Al-Habashi. Ashamah bin Abjar Al-Habashi diberi gelaran An-Najashi. Jadi istilah ni tuan-tuan, Najashi ni dikata laqabu mulukil Habashah, gelaran bagi raja-raja Ethiopia. Jadi raja-raja Ethiopia dipanggil An-Najashi. Sebagaimana raja-raja kerajaan Parsi dipanggil Kisra. Kisra ialah raja-raja kerajaan Parsi. Kalau raja-raja kerajaan Rom, kerajaan Kristian Rom, dipanggil Kaisar. Kaisar Rom. Kalau raja-raja di sebelah Mesir dipanggil apa? Firaun. Fara'inah. Ya. Sebab tu ada Fir'aun 1, Fir'aun 2 dan sebagainya. Maka di sebelah Ethiopia dipanggil rajanya An-Najashi. Hari tu. Qatala za'ma'ul Habashah abahu li'annahu laysa lahu waladu ghairihi. Wabaya'u akhahu alladhi lahu kathirun minal awlad. Raja Najashi ni tuan-tuan, bapaknya mati dibunuh oleh menteri-menterinya sendiri, menteri-menteri kabinetnya sendiri bunuh dia. Sebab bapak dia ni tak ada anak kecuali dia seorang aja. Raja Najashi ni lah anak tunggal. Jadi dia orang tak nak kerajaan ni diwarisi oleh Raja Najashi ni. Dia seorang, lalu dibunuh bapaknya dan dilantik pakcik dia menggantikan bapak dia menjadi raja. Pakcik dia ni anak ramai. Jadi kalau orang kata kalau pakcik dia mati, kerajaan itu boleh diwariskan kepada anak-anak yang lain. Yang nombor satu ada, nombor dua ada, nombor tiga dan sebagainya. Rabbahu amhu wa qarrabahu ilaihi. Bila bapak dia mati dibunuh, dia pun jadi anak yatim. Pakcik yang dilantik menjadi raja ni bela dia. Bela Raja Najashi ni sejak kecil. Dan dia kesian, dia simpati. Walaupun dia pegang jawatan jadi raja, tapi dia kesian dekat anak saudara dia ni. Tak pasal-pasal perebutan kuasa punya pasal, anak saudara jadi mangsa. Dia pun bela lah Raja Najashi ni. Wa arada zu'ama'ul Habasha qatlahu li'ala yasira ilayhi al-malik. Bila dia bela, menyebabkan menteri-menteri kabinet yang lain ni macam ada rasa sangsi, rasa syak. Kata pasal dia bela budak ni, bahaya ni. Dia bimbang besok lusa budak ni membesar jadi raja, berkuasa, manalah tahu kan, dia berkuasa, dia akan balas dendam atas kematian bapak dia. Siapa yang pernah bunuh bapak aku besok, siap kau. Jadi dia bimbang, takut raja ni dinaik jadi raja. Dan zaman dulu tuan-tuan jadi raja tak syarat umur matang. Kan? Contoh Sultan Muhammad Al-Fatih. 12 tahun jadi raja dah.
12 tahun je. Kita 12 tahun reti apa? Main Angry Bird je tuan-tuan 12 tahun ni. Kan? Orang dulu 12 tahun matang, matured. Kita tak tahu benda, 22 tahun tak tahu benda kita. Jadi, menteri-menteri dah susah hati. Dia kata kalau dibiarkan budak ni hidup, kalau dia kot-kot lah besok, tak macam mana terplay out jadi raja lah dia, mampui kita. Lalu diorang pun nak bunuh pula Raja Najasyi yang nama Ashamah ni. Nak bunuh. فَرَفَضَ عَمُّهُ وَوَفَقَ عَيُّ بِعِدُهُ خَارِجَ الْبِلَدْ أَنْ كُرْهِنْ وَعَجِزِنْ. Bila dia nak bunuh, pakcik dia orang, pakcik dia tak benarkan. Pakcik yang raja ni kata, kau jangan. Kau dah bunuh bapak dia. Kau dah bunuh adik-adik aku. Kau dah bunuh anak saudara aku pula. Aku takkan izinkan. Ha, tapi tak boleh juga pasal pakcik ni dilantik oleh menteri-menteri yang bunuh tu. Kau kalau kau tak ikut arah dengan kau kita bunuh. Ha, sudah pening kepala. Akhir dibuat perancangan tuan-tuan. Terpaksalah dalam keadaan tak rela diserahkan Raja Najasyi ni untuk dibuang daerah. Tak dibunuhlah. Dibuang tak tahulah dicampak ke mana. Wa ba'da iba'adihi bi yawmin wahidin talabbada al-ufuq bil ghuyum wa hajat as-sama'u bi sawa'iq wa majad wa ma ta'amuhu al-hazin ala firaqihi. Takdir Allah Taala berlaku satu peristiwa yang pelik dan luar biasa. Selang sehari Raja Najasyi dibuang daerah, dibuang negeri. Contohlah hari ni hari Rabu kan. Dibuang Najasyi ni hari Rabu ni dibuang. Besok Jumaat tuan-tuan, apa yang berlaku keesokan harinya? Ethiopia jadi gelap langitnya tuan-tuan. Gelap langit Ethiopia. Apa hal ni? Tak pernah-pernah berlaku Ethiopia macam gini. Dalam gelap gelita, halilintar, petir, kilat, sambar menyambar. Tak peranjat. Honda ni. Tak pernah tengok. Ha, kan? Satu lagi, satu lagi tuan-tuan. Negara Arab ni jarang ada petir. Yang petir meletup-letup negara kita. Kuatnya petir, ya Allah. Sebab tu orang Syria kata, kita orang lari pada Bashar Assad, ingatkan tak jumpa dah, jumpa kat Malaysia, dia kata. Petir tu dia ingat macam bom. Boom. Kalau budak kecil, Syria kata. Dia kata, baba, baba, dia bayar balik baba kan. Baba, baba, fi Bashar hun, dia kata. Bashar ada kat sini ke? Lah, Fad kata. Bashar dah tak ada. Habis tu bunyi apa? Ha, tu bunyi kelip, bunyi kilat, bunyi petir. Oh, lega dia. Kat Syria tu kan bunyi meletup-letup macam petir padabung, padabung. Kat sini lagi power, padabang, kau-kau punya. Jadi, langit Ethiopia ni tuan-tuan, hitam legam, kilat sambar menyambar, huru-hara, ribut taufan. Pada hari yang sama juga, pakcik dia, dia tengok benda macam tu, pakcik dia panik, dia pun rasa ni something yang tak betul berlaku ni. Hari tu juga mati pakcik dia. Mata hazinun. Mati dalam keadaan sedih dengan sebab anak saudara ni dibuang jauh tuan-tuan. Fahabal ahbashu liikhtiyari ahadi abnaihi falam yajidu fihim khairan. Bila pak cik dia mati, menteri-menteri kabinet Ethiopia ni kelang kabut nak cari pengganti, nak cek pengganti siapa. Dia pun lat talirat laili tamplum, pilihlah anak-anak yang ada tu, ha, anak-anak saudara ni. Tapi semua tak mature lagi, tak matang lagi. Yang ni tak reti benda, tak reti benda. Tengah-tengah kelam kabut, negara dah tak ada kepimpinan ni, ha. Wa kada ba'dul bilad an taghduhum fa khafu. Dan dengar-dengar cerita pula, ada pula kuasa luar, kuasa lain, makna negara lain yang nak jajah Ethiopia, nak ambil kesempatan bila raja tak ada, diorang nak serang Ethiopia. Tengah-tengah kelam kabut tu ditadikan Allah. Bila diorang mesyuarat tergempar ni, salah seorang pemimpin yang buat konspirasi ni kata apa? Wallahi innahu la yuqimu amrukum wa yahfazu milkukum ahadun ghairu dhalika al-fata alladhi ramaytum bihi fil ams fa adrikuhu wa aduhu wa nasabuhu malika lil habasyah. Dia kata apa? Demi Allah, kerajaan Ethiopia takkan aman, negara kita takkan aman, dan kerajaan kita lambat laun akan dirampas ataupun akan berlaku kekacauan kecuali dengan syarat satu je nak aman. Apa dia? Kita kena kembalikan balik kerajaan ini kepada orang yang paling berhak.
Siapakah orang paling berhak? Budak yang kau buang tu. Itulah Raja Najasyi yang nama Ashamah bin Abjar. Kalau kamu jumpa dia, bawa dia balik semula ke Ethiopia ni, lantik jadi jadi raja, insya-Allah negara kita akan aman. Dengan tadi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ini semua kerja Allah belaka. Dia pun cari jumpa Najasyi tu, bawa balik ke Ethiopia dan ditabalkan menjadi raja Ethiopia secara sahnya. Sasal bilada bil hikmati wal bil hikmati wal hinkah wa mal al habasyah ta'adlan wa khairan ba'da an imtala' al zulman wa juran. Raja Ashamah bin Abjar dipanggil datang ke Ethiopia dalam usia yang muda dan dilantik menjadi raja Najasyi menggantikan bapa dia yang telah mati dibunuh dan pak cik dia yang mati dalam keadaan kesedihan tu, memerintah dengan penuh keadilan kebijaksanaan dan memenuhi Ethiopia ini dengan keadilan dan kebaikan. Sehinggalah munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mula berdakwah di Makkah Al-Mukarramah. Bila Nabi berdakwah, kita sedia maklum berlaku penindasan, penekanan, penyiksaan terhadap para sahabat. Maka Nabi tak ada cara lain. Nak buat macam mana sahabat aku ni? Masa tu Madinah tak ada geng lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan para sahabat dan Nabi kata apa? Inna fi ardil habasyata malikan la yuzlam ahadun indahu. Di sebuah negara, ada sebuah negara namanya Habasyah ataupun Ethiopia, ada seorang raja yang adil. Wahai para sahabat, pergilah pindah kat sana, kamu tidak akan dizalimi. Pergi pindah kat sana. Walaupun masa itu, tuan-tuan, raja ini masih beragama Kristian, Nasara. Maka sahabat-sahabat pun melarikan diri daripada Mekah menuju ke Jeddah ataupun Jeddah. Dekat sana ada pelabuhan, naik kapal berlayar sampai ke Ethiopia. Sampai dekat Ethiopia, istaqbal al-muslimin wa akramahum wa rafada an yaruddahum ila rusul Quraisy allati ursila fi talabihim ruma al-hadaya allati atawha lahum. Para sahabat bila sampai dekat Ethiopia, disambut oleh kerajaan Ethiopia dengan sambutan yang bagus, diberi layanan yang baik. Setelah beberapa lama berada di Ethiopia, tiba-tiba datang wakil daripada Quraisy ke Ethiopia. Wakil tersebut bernama Amr bin Al-As. Masa ni Amr bin Al-As belum masuk Islam lagi. Amr bin Al-As masuk Islam lebih kurang pada awal tahun 8 Hijrah. Yang Amr bin Al-As ni tugas dia zaman tu menjadi duta bagi kerajaan Quraisy, bukan kerajaan Saudi, kerajaan Makkah masa tu. Dia dihantar untuk apa? Untuk diminta kepada Raja Ethiopia pulangkan balik para sahabat yang mendapat suaka politik di Ethiopia. Jadi bersama-sama dengan Amr bin Al-As, hadiah-hadiah yang lumayan untuk dirasuah menteri-menteri kabinet Ethiopia supaya mereka bersetuju dipulangkan balik para sahabat ini ke Makkah. Jadi Amr bin Al-As jumpa raja, dia pun kata, ayuhal malik, inna fi biladika ba'dul ghulam sufaha yafiruna min adyanihim ma laysa lahum asl. Wahai tuanku raja, untuk maklumat tuanku, di negara tuanku sekarang ada beberapa budak-budak bodoh yang melarikan diri. Dia kata dekat sahabat ni budak-budak bodoh. Dan diorang bawa agama yang tak tahu kepala ekornya, tak mana-mana agama entah diorang bawa datang. Maka saya minta supaya tuanku serahkan diorang ni kepada kami untuk kami bawa pulang ke Mekah. Apa kata Raja Ethiopia? Najasyi kata apa? Aku tak izinkan kamu untuk ambil mereka sehingga aku nak dengar daripada mulut mereka apa pasal diorang datang kat negara aku, apa masalah diorang ni. Jadi tuan-tuan, bila sahabat-sahabat Nabi ni dapat berita yang raja nak panggil diorang, sahabat ketua juga bang, aduh, kena menghadap tak pasal. Habis siapa yang nak jadi jurucakap? Jurucakap ialah Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dipanggil menghadap bertemu dengan raja. Dalam majlis raja ni, dalam istana ni, raja ada, menteri-menteri ada, Amr bin Al-As wakil Quraisy pun ada, para sahabat yang datang minta suaka politik.
Lalu raja tanya, "Ma wara'akum? Wa ma sababu maji'ikum ila hadzal balad?" Apa tujuan kamu datang ke negara aku? Maka Ja'far pun cerita, "Ayuhal Malik, kuna qauman jahiliyah. Na'budul asnam wa na'kul maitah wa na'ti al-fawahish wa nasliku wa nasruku ba'duna ba'dan wa naqtul nafsan biwari haqqin ila akhiriha." Wahai raja, kami ni dulu merupakan masyarakat jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, berzina, merompak, mencuri, membunuh sama kami hatta atana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Taala mengutuskan kepada kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Esa, meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan segala perkara-perkara yang tak senonoh. Dia pun cerita-cerita. Maka raja pun diam, dengar. Apa kata raja dekat Amr bin Al-As? Apa salah kamu? Elok yang dia cakap ni. Dia orang sembah Allah, eloklah tu. Maka raja kata, kamu semua boleh bersurai, balik ke tempat apa nama, tempat tinggalkan masing-masing. Raja kata, duduk di negara aku ini elok. Menyebabkan Amr bin Al-As fras tak puas hati. Aduh, macam manalah pula ni hak. Padahal dia ni duta, duta Saudi lagi. Duta Quraisy. Dia takkan nak balik tangan kosong. Malam tu tuan-tuan, Amr bin Al-As tidur dekat kawasan hotel bajet lah kawasan tu. Dia pun search Google, contohlah ni. Banyak percaya. Dia pun fikir, aku nak buat macam mana supaya raja ni serahkan sahabat-sahabat Nabi pada aku. Dia pun terdapat idea. Dia orang pandai. Amr ni orang pandai. Sebab tu orang apa ni, Amr bin Al-As ni diberi gelaran, lepas dia masuk Islam, diberi gelaran apa dia? Dahiyatul Arab. Genius. Orang Arab yang genius, yang cerdik. Dia yang menawan Mesir daripada tentera Rom. Ini Amr bin Al-As ni. Sebab tu Nabi kata, khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil islami idha faquhu. Sebaik-baik kamu di zaman jahiliyah, sebaik-baik kamu juga ketika Islam, dengan syarat dia belajar betul-betul. Alim, maka dia akan jadi orang yang hebat. Sebagaimana dia hebat di zaman jahiliyah, dalam Islam pun dia akan hebat juga. Jadi Amr pun dapat idea. Apa idea dia tuan-tuan? Dia tahu bahawasanya Islam ini beranggapan Nabi Isa itu ialah hamba Allah. Raja Ethiopia Kristian. Orang Kristian beranggapan Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia pun minta untuk menghadap raja kali kedua. Dia kata, wahai tuanku, datang lagi engkau. Kau ada benda tak puas hati. Semalam tuanku terlupa satu soalan. Soalan apa? Tuanku tak tanya dekat diorang, apakah pendapat mereka tentang Nabi Isa alaihi salatu wasalam? Raja pun diam. Apa pendapat mereka? Mana saya tahu. Tuanku tanya lah diorang. Maka raja mengarahkan supaya para sahabat menghadap kali kedua. Sahabat ingat dah okey dah, relax lah. Kena panggil pula sekali lagi dengan SPRM. Contoh tuan-tuan. Alamak, kena panggil lagi pula. Sakit perut ni ha. Tapi apa kata para sahabat? Kita akan bercakap sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Menghadap bertemu dengan Najasyi. Maka Najasyi tanya, "Ma ra'yukum an Isa bin Maryam?" Apakah pendapat kamu tentang Isa bin Maryam? Ja'far bin Abi Talib membacakan beberapa potong ayat-ayat Al-Quran daripada surah Maryam. Allah Ta'ala berfirman, kan panjanglah kisah, panjanglah ceritanya. Antara ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran, bila Maryam ni nak dekat-dekat beranak, Allah kata apa? "Wahuzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya." Wahai Maryam, wahai Maryam, dan goncanglah pokok-pokok tamar. Nanti pokok tamar tu akan menggugurkan buah-buahan untuk kau makan dan memudahkan kau bersalin. Ringkas cerita, Maryam pun beranak. Ni cerita mana Ja'far ni dia baca Quran tau. Dia baca, Najasyi tu dengar dan Najasyi tu faham bahasa Arab. Dia dengar, dia faham. Sampailah ayat Allah kata apa? Apabila orang kampung tahu Maryam beranak, orang kampung pun kejar Maryam. Bila kejar Maryam, orang kata, "Ya Maryamu, makana abuki ra'asau'in wa makana ummuki baghiyah." Maryam, bapak kau bukan jantan tak senonoh, tahu tak?
Mak kau bukan perempuan jalan. Kau ni bukan keturunan orang jahat. Siapa lelaki kau? Siapa lelaki kau? Orang duk tanya, siapa suami Maryam? Maka Allah kata kepada Maryam, Allah kata, Maryam, kau jangan layan dia orang. Wartawan tanya, wartawan biasa kan? Itu kerja dia orang. Akhir Allah kata apa? Fa'asyarat ilaihi. Kerja kau, wahai Maryam. Kalau dia orang tanya, siapa bapa kau, siapa suami, suami kau? Tunjuk dekat baby ni. Siapa dia? Nabi Isa yang baru lahir ni. Ha. Tadi pusat tak potong lagi. Fa'asyarat ilaihi. Maryam pun diam. Dia tunjuk itu. Wartawan pun tanya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan? Mana boleh orang nak bercakap dengan baby? Baby mana boleh bercakap? Ngagutlah kau ni. Tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa yang baru lahir, tali pusat tak potong lagi, kata apa? Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Jadi Nabi Isa pun bercakap, inni Abdullah, aku seorang hamba Allah. Ya Allah, kunikan kepadaku Alkitab, Injil. Waja'alani nabiyan, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah Taala menjadikan aku sentiasa diberkati Allah, dan aku ni seorang anak yang tidak berbuat, yang tidak berkasar dengan ibuku. Salam sejahtera pada hari kelahiranku dan pada hari aku akan dimatikan. Akhir ayat kata apa? Zalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam. Bila sahabat ni baca ayat Quran tu, tuan-tuan, depan apa nama, Raja Najasyi. Najasyi dia dengar. Tiba-tiba mengalir air mata ni. Nangis. Sampai basah janggut dia. Dia pegang tongkat dia kuat-kuat. Dia kata apa? Wallahi, inna Isa bin Maryam wa Muhammadun lamin mishkatin wahidatin, demi Allah. Sesungguhnya Isa bin Maryam dan Muhammad daripada sumber yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Bila dia kata macam tu, geng-geng kabinet dia mengamuk. Ketuk meja. Berdegang. Ni apa tuanku cakap apa? Tuanku apa ni? Tuanku dah syirik. Tuanku dah murtad. Dia dah kan Kristian. Jadi seakan-akan Najasyi menafikan yang Nabi Isa tu anak Tuhan. Mengamuk, kecoh satu dewan tunggu tu tak. Tengah-tengah kecoh tu, Habbal batariq yu'linuna bainan nas anna an-najashi qad faraqa dinahu wastabdala bihi dinan akhar. Kecoh sekejap aja tersebar dekat grup-grup WhatsApp Ethiopia, tuan-tuan. Apa tersebarnya? Raja dah murtad. Raja Najasyi dah keluar daripada agama nenek moyang. Kita rakyat kena bangkit, gulingkan kerajaan ini, gulingkan raja ni. Siapa punya kerja? Geng-geng kabinet Najasyi lah. Dia dah bengang kan, tengok Najasyi lain macam. Tengah-tengah kelam kabut tu, tuan-tuan, Najasyi panggil para sahabat Jaafar dan beberapa menteri kepercayaan dia masuk dalam bilik mesyuarat tergempah. Apa kata Najasyi? Qala wa akhbarahum bil amri wa adalahum sufunan liyasta'idu in hazama ayarhalu wa illa istaqaru kama hum. Najasyi kata, keadaan dah mula tak stabil politik negara ni. Aku ada dua cadangan, dua pilihan. Kalau ditakdirkan Allah berlaku sungguh rampasan kuasa ni, contoh berlaku sungguh dan aku akan dibunuh, kamu cepat-cepatlah balik ke Mekah. Aku dah arahkan beberapa orang kepercayaan aku, sediakan kapal-kapal untuk kamu, wahai sahabat-sahabat Muhammad, baliklah ke Mekah. Aku tak boleh nak jaga kamu lagi dah. Tetapi kalau Allah Ta'ala mengizinkan aku memerintah Najasyi lagi, memerintah Ethiopia lagi, kamu duduklah di sini. Duduk dengan aman damai. Sahabat pun tahu benda tu, keluar pada istana. Masa itulah, tuan-tuan, Najasyi buat satu benda. Ahdara raqan min jildil ghazali wa kataba fihi. Dia pun ambil sepotong kulit apa nama, ghazal ni apa benda? Rusa ataupun kijang. Dulu kan, surat-surat kerajaan ni semua tulis atas kulit binatang. Ya. Yeah? Jadi kulit binatang ni dia punya surat rasmi lah.
kertas dia oranglah zaman tu. Dia pun ambil, dia pun tulis dekat kulit ni, tulis apa tuan-tuan? Ha, dengar dia kata apa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu rusulihi wa ashhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatu alqaha ila Maryam. Tu dia tulis. Apa dia kata? Ashhadu an la ilaha illallah, ucap kalimah syahadah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Isa bin Maryam merupakan hamba Allah, mana bukan anak Allah, pesuruh Allah, ruhullah. Ruh makna apa? Tiupan Jibril, ya, malaikat Jibril tiupkan ruh Nabi Isa ke dalam tubuh Maryam. Wa kalimatuhu, dan Isa merupakan kalimatullah. Apa makna kalimatullah? Allah kata dekat Maryam, kun fayakun, jadi-jadilah, mengandunglah engkau. Itu makna kalimatullah. Alqaha ila Maryam, ya Allah campakkan kepada Maryam. Dia pun tulis, dia pun lipat kulit tu tuan-tuan, dia lipat. Summa hazama ariqa ala sadrihi wa tahta thiyabihi, dia pun masukkan dalam jubah dia. Contoh-contoh dia buat gini, dia masuk, dia letak dalam ni. Wa mada ila liqa'il kharijina alaihi wa sa'alahum an sababi thawrati faqalu lahu laqad faraqta dinana wa za'amta anna Isa 'abd. فقال ما تقول أنتم في عيسى فقال هو ابن الله فوضع يده على صدري فوق الرق وقال وأنا أشهد أن عيسى لم يزد على هذا شيئا أبدا فسر بما قال وانفضل رادنا مطمئنين. Dia dah letak kat sini tuan-tuan. Dia pun keluar pada bilik dia. Dia keluar pada bilik dia, tengok orang dah ramai dekat luar, tunggu masa nak buat rapasan kuasa, nak suruh letak jawatan, nak macam-macam lagi lah. Ni nak kabar cerdik tak cerdik Najasyi ni. Kalau tak cerdik tak jadi raja juga tu tak. Dia cerdik. Dia kata apa? Tuan-tuan semua menteri-menteri ni apa pasal ni? Apa pasal tuanku pasal? Dia pasal mengamuk korang ni. Mururoyan ni pasal. Tak dapat gaji ke? Tak dapat bonus ke? Tuanku yang kena buat lawak depan kita orang. Tuanku dah murtad tu. Murtad apa pula kau ni? Tadi tuanku cakap apa? Aku cakap apa? Tentang Isa bin Maryam. Apa kata Najasyi? Apa pendapat kamu tentang Isa bin Maryam? Menteri-menteri, huwa binullah, Isa bin Maryam itu anak Tuhan. Najasyi pun ambil tangan dia tuan-tuan, tangan kanan, dia letak dekat atas kulit yang ditulis tadi tuan. Dia kata, dia buat begini. Dan aku bersaksi bahawasanya Isa bin Maryam tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Ha, dia kata gitu. Daripada itu tu, itu apa itu? Itu tu 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 kembali pada ni lah. Ni. Kertas ni kau tahu tak? Ha, bila orang dengar dia kata macam tu, kata okey. Raja kan kita lah. Siapa kata raja mutan? Bodoh lah kau ni. Raja tak mutan. Raja istiqamah. Kau ni faham ke? Sekejap kau cakap apa ni? Macam tak faham dia kata tengok. Ha, tu nak kabarnya. Politik Najasyi. Bohong ke tak bohong tu? Bohong ke tak bohong? Bohong lah tu. Tapi itulah kalau kita belajar, bohong tu ada tiga. Bohong haram, bohong sunat, dan bohong wajib. Wajib, Syekh bohong macam tu. Wajib untuk diselamatkan akidah yang pertama. Yang kedua, kalau dia kata, memang Isa itu bukan, dia cakap terang-terangan, dia lawan dengan dia punya menteri-menteri, sama ada dia mati dibunuh, dan sahabat-sahabat Nabi juga akan dibunuh, tuan-tuan. Jadi, dia pun berijtihad, dia terpaksa, orang panggil apa? Terpaksa berbohong untuk menyelamatkan akidah dia dan para sahabat yang minta suaka politik. Lepas tu kalau kita baca dalam kitab hadis Riyadhus Salihin, Ana pernah cerita dulu, lama-lama dulu dah, ringkas cerita lah, ringkas kan. Dulu kan ada kisah zaman, ni lepas pada Nabi Isa kan. Ringkas ceritanya ada seorang raja ni, dia boleh seorang tukang sihir. Lepas tu ada seorang budak belajar dengan tukang sihir tu. Tiap-tiap hari belajar sihir. Ditakdirkan Allah, budak ni satu hari bertemu dengan seorang tok guru mengajar agama. Direkaskan cerita, budak tu belajar dengan tok guru ni. Tok guru ni, satu-satunya orang yang beriman dengan Allah dekat negeri tersebut. Yang lain semua kafir belaka. Bila budak ni pergi belajar agama, lepas tu baru dia pergi belajar tuition sihir, menyebabkan dia lewat pergi belajar. Bila dia lewat pergi belajar, dia punya tok guru sihir dah mengamuk. Tukang sihir kata, kau pergi mana? Kelas pukul 1, kau tahu tak? Pukul 2:30 pun nampak muka, kau pergi mana?
Budak ni tak pandai kelentau tu. Dia diam je. Pelepuk kena tepuk dia. Jawablah aku tanya. Jawab. Dia diam je. Pelepuk kena. Bila dia belajar sihir lewat, dia balik rumah pun lewat jugalah. Sebab tu kelas, kelas sihir contohlah. Habis pukul 3. Habis kelas. Boleh balik lah. Bila dah masa dah tambah-tambah masa, pukul 5 baru habis kelas. Sampai rumah dah pukul 7. Mak dia pula mengamuk. Kau pergi mana? Kau main hujan ni? Kau main hempat ni? Macam lah. Jadi budak kecil ni, dia tak tahu nak bagi jawapan. Dia pun jumpa Tok Guru dia. Ha, dia kata, wahai Tok Guru, kalau saya pergi belajar sihir lewat, ahli sihir marah saya. Bila saya balik rumah lewat, mak pula marah saya. Nak buat macam mana, wahai Tok Guru? Apa kata Tok Guru tu? In sa'alaka sahiru, qala habasani ahli. Wa in sa'aluka ahluka, qala habasani sahir. Gini wahai anak. Kalau ahli sihir tanya, kau kenapa datang lewat? Ha? Kau pergi mana? Cakap, wahai tuan, wahai ahli sihir. Saya dah datang, nak datang dah tadi. Dah siap-siap, dah pakai baju, dah start dah unta. Dah start motor kata. Tiba-tiba mak kata, Man, ya mak. Kejap. Kau beli dekat tongkes. Habis pula gas mak ni. Ha, kabar gitu. Habasani ahli. Cakap mak suruh datang lewat, ada kerja. Menipu ke tidak tu tuan-tuan? Menipulah tu. Tapi dia wajib menipu untuk apa? Untuk dia belajar agama. Benda ni berlaku ke tidak zaman sekarang? Berlaku. Ada muslimat tanya ke anak. Ustaz, saya ada masalah keluarga. Masalah apa makcik kak? Masalahnya suami saya tak suka saya mengaji kelas agama. Tak suka. Dia tahu aku mengaji agama, dia pelampang tak pasal. Habis macam mana? Saya nak belajar juga agama. Kalau lah gini tuan-tuan. Kalau suami tu reti agama macam aku, cewa. Aku tak bagi bini aku belajar agama. Tu mana sabarlah. Awak tak payah belajar dengan mana-mana ustaz. Ni. Ni bapak sekali ustaz ada kat rumah ni. Contohlah. Okey, tak apalah belajar dengan laki kau. Dan ni laki pun mengaji lintang pukang, dia tak bagi bini dia mengaji. Anak kata gini, akak gini. Akak keluar rumah tu janganlah pakai warak sangat. Mana janganlah pakai. Apa pandailah kan pakai tutup aurat. Kalau saya kata awak lagi mana? Cakap, saya nak pergi kelas Zumba bang. Kelas Zumba. Hungga-bungga. Kelas apa benda? Aerobik. Aerobik tak apa. Senaman tak apa. Okey bang, terima kasih. Jawab macam tu kak. Jawab macam tu. Padahal aku pergi mengaji. Menipu ke tidak? Menipulah tu. Tapi apa hukumnya? Wajib menipu. Pasal apa? Tu lelaki bodoh. Kau tahu tak? Tak belajar. Tu kena belajar. Begitu juga. Ada dia panggil tipu sunat. Nak tahu macam mana? Ramai pula menipu tu sekarang. Tak jah. Lain kali aku cerita. Yang haram tu, semua orang tahulah yang haram. Ni benda memang saja-saja kau tipu. Tak ada sebab syarat, tak ada. Memang kau tipu kau-kau. Itu yang berdosa lah. Nak kabarnya ada benda tu, tuan-tuan. Maka Najasyi ni, dia kata apa? Aku bersaksi bahawasanya, Isa tidak lebih dan tidak bukan, kecuali ini. Orang kata, okey apa? Padahal, dalam surat tu. Okey, tuan-tuan. Jadi, orang pun, orang kata, menerima kembali Najasyi sebagai Raja Ethiopia. Arsala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah ila an-Najasyi yad'uhu ila al-Islam fa'alana Islamahu amama ba'd julasaihi. Beberapa tahun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar para sahabat untuk berdakwah di negara-negara luar, antaranya Ethiopia. Seorang sahabat bernama Amr bin Umayyah, bukan Amr bin Al-As, Amr bin Umayyah, pergi ke Ethiopia menghadap jumpa Raja Najasyi dan ajak Najasyi masuk Islam. Najasyi pun ajak sahabat masuk bilik bersama orang-orang yang dipercayai dia. Dia kata apa? Law kuntu astati an ati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la zahabtu ilayhi wa jalastu bayna yadayhi wa tamarragtu ala qadamayhi thumma kataba lin nabi sallallahu alaihi wasallam risalatan raqiqatan yujibu fiha ila da'watihi. Dia kata, aku ni kalau ikut aku, wahai sahabat Muhammad, aku nak sangat bertemu dengan Muhammad. Kalau aku pergi jumpa Muhammad, aku akan tamarrah tu. Kita kata macam mana? Aku akan sembamkan muka aku di kakinya. Aku akan sembamkan muka aku di kaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak boleh pergi tuan-tuan. Kalau dia pergi ke Madinah, nanti akan berlaku rampasan kuasa di Ethiopia. Lepas tu dia tak pergi.
Dan dia pun tulis surat baras, surat balas. Dia kata, wahai Muhammad, aku beriman dengan kau dan aku beriman dengan segala ajaran-ajaran kau, wahai Muhammad. Jadi sahabat pun pulang ke Madinah bawa berita itu kepada Nabi SAW. وفيه نزل قوله سبحانه وتعالى أرسل إليه الرسول ليزوجه السيدة أم حبيبة أم المؤمن فوكلت عنها خالد بن سيد بن العاص ودفع لها النجاشي مهرا قدر 400 دينار ذهبا نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pada tahun berikutnya, mungkin dalam lingkungan tahun 7 Hijrah, Nabi menghantar wakil sahabat bertemu dengan Raja Najasyi untuk apa? Untuk Raja Najasyi menjadi wakil Nabi menikahkan Nabi dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah ni tuan-tuan antara muslimat terawal berhijrah ke Ethiopia dengan suami dia Ubaidillah bin Jahshin. Apabila suami dia ini, benda ni ada something lah, nak kadang susah hati juga. Ada kitab sirah mengatakan suami dia, Ubaidillah bin Jahsy ini murtad, masuk Kristian. Bila dia Kristian, dia bercerai dengan bini dia. Ada setengah ulama kata tak. Jadi kita nak ambil pendapat yang macam mana? Maka saya mengambil pendapat yang lebih selamat, mengatakan suaminya tidak murtad. Allahuakbar. Lebih selamat saya kata macam tu. Walaupun ada dalam riwayat Bukhari sebutkan, apabila berlaku interview antara Raja Hercules dengan Abu Sufyan, antara soalan dia tanya dekat Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, sepanjang-panjang kau kenal Muhammad, ada tak pengikut dia yang murtad keluar pada Islam? Apa kata Abu Sufyan? Tidak ada. Semua pengikutnya pegang agama betul-betul. Maka ulama ambil lafaz ni mengatakan Ubaidillah bin Jahshin tidak murtad, tuan-tuan. Jadi saya dulu saya beranggapan Ubaidillah bin Jahshin convert masuk Kristian. Bila saya jumpa hadis ni, saya dah susah hati, maka saya berpendapat dia tidak convert. Wallahualam ya. Wallahualam. Macam isu pakcik Nabi lah, Abu Talib. Abu Talib masyhur mengatakan dia keluar pada Islam. Tapi kalau kita baca kitab-kitab lain, contohnya Asnal Matalib fi hukmi Abi Talib, rupanya ada kajian yang mengatakan Abu Talib sebenarnya beriman pada Nabi SAW. Ala kulli hal, sudah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi hantar sahabat bertemu dengan Raja Ethiopia untuk mewakilkan. Raja ini akan kahwinkan. Dia kata, aku mewakili bagi Muhammad untuk menikahkan kau, Ummu Habibah, dengan Muhammad SAW. Ha, gitu. Jadi, Raja Najasyi ini yang nikahkan. Dan dia juga sponsor mas kahwin Ummu Habibah. Berapa tuan-tuan? 400 dinar emas. Masyur. 400 dinar emas dibayar kepada Ummu Habibah dan dikahwinkan secara wakil itu, dan dihantar pulang Ummu Habibah dan saki-baki para sahabat yang dapat suaka politik lama dekat Ethiopia balik ke Madinatul Munawwarah bersama dengan kapal-kapal yang disediakan oleh Raja Najasyi. Maka sahabat pun pindah ke Madinatul Munawwarah. Lebih kurang tak sabana pada tahun 7 Hijrah atau lebih sikitlah. Masa itulah Nabi gembira. Nabi kata apa? Aku tak tahu kenapa aku happy sangat hari ini. Nabi kata, sama ada aku gembira dengan sebab aku menang dalam peperangan Khaybar. Pada zaman tu, waktu tu berlaku peperangan Khaybar menentang Yahudi. Nabi kata, aku tak tahu kenapa aku gembira. Sama ada aku menang Khaybar, am likudumi Ja'far. Ataupun dengan sebab Ja'far bin Abi Talib akan datang ke Madinah. Sebab Ja'far tu kan sepupu Nabi, abang kepada Sayyidina Ali. Dah lama sangat tak jumpa, rindu sangat. Bukan pasal Nabi kahwin dengan Ummu Habibah, tak. Itu suka juga, tapi Nabi sayang sangat dengan Ja'far tu. Okey tuan, jadi sahabat pun akhirnya, betul lah, pada tahun 7 Hijrah. Dan Raja Najasyi kirim pelbagai jenis hadiah kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi doakan, Allahumma firlin Najasyi, ya Allah ampunkan Najasyi. Watufiya qubala Fatimah kata sanata thamirata lil hijrah, pada tahun 8 Hijrah lebih kurang. Ada ulama kata pada tahun 9 Hijrah. Na'ahu Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dapat berita melalui Jibril alaihi salam bahawasanya Najasyi telah wafat, meninggal dunia. Ada ulama kata tahun 8 Hijrah, ada ulama kata tahun 9 Hijrah.
Fasalla Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul ghaib. Lalu Nabi dengan para sahabat buat semayan jenazah ghaib kali pertama dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Islam itulah kali pertama semayan jenazah secara ghaib kepada Raja Najasyi. Bila Nabi nak semayan, tuan-tuan, puak-puak munafik kat Madinah buat cerita. Dia kata apa? Unzur ila hadha. Yusalli ala alajin habasyin nasraniin lam yarahu qatu wa laysa ala dinihi. Dia kata, apa dah Muhammad ni? Sembayangkan jenazah Raja Ethiopia yang negro, yang degil, yang Kristian. Itu kan Raja Kristian. Apa sembayangkan jenazah tu? Dia kata macam-macam ke Nabi. Oi, itu Nabi lah mangku, oi. Kau munafik, kau diam. Aku pelampang, tak pasal sekarang. Kalau aku hidup zaman itulah. Dan Nabi tahu berita ini melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mayantiku anil hawa in wa illa wahyun yuha. Ini munafik cakap kat belakang-belakang lah. Tak konsisten. Tak apa-apa lah. Itu. Jadi munafik ni tak payah kau layan. Buang karen kau tu. Kau dikata apa-apa biar lantak-lantak ke dia. Kalau layan letih kita tata. Jadi ulama pesan, banyakkan baca Quran, kurangkan baca Facebook. Ha, gitu. Kalau baca Facebook sakit jiwa kau tak macam-macam. Sikitlah penutup ni. Yang last, yang terbaru ada seorang hamba Allah nama Datuk Ramli bin Musa yang tengah viral sekarang ni kan. Macam orang cerita tadi. Ana rapat dengan Datuk Ramli, cewa. Ana mengajar keluarga dia 6 tahun, tuan-tuan. Ana mengajar syarikat di Inggeris. Orangnya warak, qiyamul lail tak tinggal, bini dia kata puasa sunat tak tinggal. Orang yang banyak infak, orang baik hati, tak suka bermusuh dengan orang. Kalau bersembang bercakap dengan dia, kita lagi, kita banyak bersembang, dia diam. Oh macam tu ustaz, oh macam tu, oh macam tu. Padahal dia tu diberikan doktor kehormat, tau. Dia punya doktor ni doktor kehormat daripada universiti mana saya tak ingat. Sebab jasa dalam bidang, bidang apa benda ni? Alamak. Apa ni, otomotif. Otomotif, lokomotif tu kereta api kan. Tapi tu kepakaran dia jugalah. Dia ada kilang kat Malaysia, dia ada kilang kat Thailand, dia ada kilang dekat Endon, dia ada kilang dekat India. Staff dia beramai. 3,000 bang, banyak ramai-ramai. Kalau saya ngajar ofis dia, tafsir, dia duduk depan ni. Depan sekali, bukan belakang sekali, depan sekali. Dia owner dengan apa, pengarah-pengarah depan, bawa rehal, buka tafsir, duduk depan. Ha, gitu. Kita, itu bilioner, jutawan kau tu tak? Kuat infak. Pondok-pondok dekat belah-belah Fatani. Orang-orang Islam Fatani banyak bekerja dekat syarikat dia. Anda pergi dah kilang dia dekat Thailand tu, tuan-tuan. Orangnya warak-warak. Orang yang banyak bantu dan sayang kepada ulama dini. Tapi nak kata macam mana, orang kata dia macam-macam lah. Fitnah akhir zaman, tuan-tuan. Tapi anda kenal semua keluarga dia. Okey, tuan-tuan. Dan kalau syiria tu jangan cakap lah. Keluarga dia bagi untuk syiria dah 100,000 bagi untuk syiria. Kilang roti, semua keluarga dia. Lama dah, tuan-tuan. Okey, eh. Jadi itulah nak khabar akhir zaman ni. Macam-macam orang kata, tuan-tuan. Kita ni sabar je lah. Jadi kurangkan baca Facebook, baca Quran banyak-banyak. Maka Nabi kata dekat para sahabat, ukhruju fasallu ala ahillakum ma tabi ghairi ardikum. Nabi kata apa? Jom kita ramai-ramai keluar, sembahyang jenazah kepada saudara kita yang mati, nun jauh dekat Ethiopia. Maka Nabi ni masa nak takbir suratul ihram ni, Allah Ta'ala buka hijab, tuan-tuan. Apa yang dibuka hijab ni? Nabi nampak sampai ke Ethiopia jenazah Raja Habasyi, Raja Najasyi ni, atas katil. Nabi nampak jenazah depan mata dia. Dan Nabi semayangkan jenazahnya. Sayyidatina Aisyah kata apa? Masa meninggal ni Raja ni, bau wangi semerbak sampai ke Madinah. Wangi sangat-sangat. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah, tuan-tuan, kisah Raja Najasyi. Baru ni ada seorang kawan saya pergi ke Ethiopia. Dia pergi ziarah kubur Raja Ethiopia. Dia kata Ethiopia ni ustaz negara Kristian, dia kata. Sedih. Dia pergi, ramai orang, ramai. Pakai jubah, pakai kopiah, ramai. Dia pun pergilah. Assalamualaikum, dia kata. Oh, betul. Waalaikumsalam. Tengok buat benda tu. Rupanya geng Kristian kau tu tak? Geng Kristian ni salib besar bapak lah. Lemak. Orang-orang Kristian beranggapan Najasyi mati dalam keadaan Kristian. Tu dia buat tahlil kat kubur dia tu. Tahlil Kristian lah style dia. Kita orang beriman kenal. Tahu dia siapa. Ha, ya. Yeah. Okay, tuan-tuan.
Begitulah kisah raja ini, dan saya berharap sangat satu hari nanti saya akan ziarah kubur Raja Najasyi, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam biasalah, kami Mahat Turas Islami memerlukan bantuan tuan-tuan semua. Allah Subhanahu wa taala.